Syahnas, pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik saja. Kalau gitu langsung saja, saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk kota-kota di sekitar kota Jakarta. Kita ke kota yang pertama, yaitu kota Bogor. Sesuai ini dengan julukannya sebagai kota hujan, pada siang hari kota Bogor diperkirakan akan diguyur dengan hujan lokal dan pada malam harinya kota Bogor diperkirakan akan diguyur dengan hujan ringan. Wah, nampaknya bagi yang berencana untuk mencuci kendaraannya nih pada hari ini di kota Bogor harus mengurungkan niatnya dulu nih karena bukan waktu yang tepat ya. Selanjutnya kita ke kota Depok, berbeda sedikit dengan kota Bogor karena untuk kota Depok di siang hari akan diguyur juga dengan hujan lokal, tetapi pada malam harinya kota Depok tidak akan diguyur hujan, melainkan hanya akan berawan saja. Kemudian kita ke kota Tangerang. Kota Tangerang pada siang hari juga sama, akan diguyur dengan hujan lokal juga, atau hujan yang tidak memerata nih, hanya di beberapa titik saja. Dan pada malam harinya, kota Tangerang juga akan berawan. Yang terakhir, kita ke kota Bekasi. Wah, nampaknya cuaca di ketiga kota ini, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, seperti janjian ya, karena perakiraan cuacanya sama persis. Untuk kota Bekasi juga pada siang hari diperkirakan akan diguyur dengan hujan lokal dan pada malam harinya kota Bekasi diperkirakan akan berawan. Nah, kalau kita perhatikan nih cuaca di keempat kota pada hari ini, pada siang ini akan diguyur hujan. Untuk sebab itu berhati-hatilah dalam yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari ini. Dan jangan lupa ya untuk minum vitamin di pagi hari untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan tubuh. Kalau gitu ke warung jajan sambil ngemil pia. Walaupun diguyur hujan tetapi semangat jangan ikut luntur ya. Syahnas. Baik, ke Bekasi lewat Taman Ria.